Duan, kamu nganterin apa? Tuh, lihat tuh, kayak orang lain, ngantri. Aku nggak suka ngantri, maunya sekarang. Teman-teman, kita nyari mainan yang baru lagi yuk. Biarin dia sendirian aja. Udah yuk. Yuk. Ya udah sana. Makanya jangan lari-lari. Duan, tolongin aku dong. Kaki aku sakit banget nih. Kayaknya berdarah deh. Enggak, nanti es krim aku meleleh lagi. Aku cari orang lain dulu ya. Bentar. Ya ampun, Selin, kamu kenapa? Tadi aku jatuh, Kak. Dan tadi aku kesandung. Ya ampun, yuk Kakak bantu kamu guys ya. Ayo tuh. Halo Juan. Eh, kan Anda. Tadi Kakak dengar kamu enggak mau bantuin teman kamu ya? Pasti Selin ya Kak yang ngasih tahu. Kamu kenapa kayak gitu sih? Kan itu enggak bagus loh. Gini loh Kak, tadi dia kan jatuh sendiri. Jadi ya bukan salah aku dong. Kenapa aku harus bantuin dia? Kamu tahu nggak kalau itu sama aja kamu itu egois? Oh iya? Aku nggak tahu kan kalau itu sama kayak egois? Itu sama kayak egois loh Juan. Tuhan itu nyiptain kita bukan untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau kita juga mendahulukan orang lain. Caranya tuh tadi kayak ada yang teman jatuh bisa dibantuin. Terus kalau misalnya ada yang butuh bantuan, kita tolongin. Pokoknya kita harus mengasihi sesama dengan cara itulah kita bisa mendahulukan orang lain. Gitu, Juan. Oh, jadi selama ini aku salah ya, Kak. Tadi juga aku dimarahin sama teman-teman aku. Gara-gara aku nggak mau ngantri mainnya. Jadi mulai hari ini aku harus berubah. Betul. Nggak boleh kayak gitu lagi. Betul. Nih, caranya kamu harus belajar untuk rendah hati supaya kamu tuh gak ngeliat diri kamu terus, tapi ngeliat orang lain juga. Oke, Kak. Jadi sekarang aku mau minta maaf dulu sama teman-teman aku, Kak. Bagus. Yaudah, dadah. Dadah, Kak Nanda. Jesslyn, maafin aku ya. Tadi aku gak bisa bantuin kamu. Iya, gak apa-apa kok. Untung tadi ada Kak Nanda. Lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Kalau kamu kayak gitu terus, nanti kamu gak ada temennya loh. Iya, Jesslyn, maafin aku ya. Aku janji deh gak akan ulangin lagi. Jadi apa nih ya yang bisa aku bantu? Aku gak apa-apa kok. Gak ada. Gak apa-apa, Jesslyn. Aku ambil minum ya. Ya udah.